By the way, si Randy kan sekarang kan baru dibeli mobil baru tuh. Tapi kali ini bukan Randy yang bawa kan? Ya enggak lah, Jeng. Pasti Bagas yang bawa. Bagas kan udah punya SIM. Oh gitu. Iya kan? Iya. Ya Allah, mudah-mudahan mereka gak kenapa-napa. Tapi kenapa perasaanku masih gak enak kayak gini, ya Allah. Ran, kencengan lu, Ran. Lu bisa gak sih bawanya? Lu kayaknya mau mobilnya terlalu ngebut deh. Ah, diem-diem, ah. Tok, abang kok seperti nyium kayak bau bangke ya? Iya, gue nyium bau bangke kok. Saya nggak cium apa-apa. Beneran? Iya, aku juga nggak cium apa-apa kok ya. Ini bau bangke loh, bener kan? Tapi ini emang beneran bau bangke. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Oh iya, assalamualaikum. Salam. Nasi bungkusnya satu, Bu. Oh iya, Bu. Bu, apa nasinya, Bu? Iya. Saya bantu ya, Bu. Gak ada yang luka, Bu? Enggak, saya cuma mikir anak cucu saya yang sedang kepuncak. Yaudah, ya kita tolong. Ayo, bangun, Bu. Hati-hati, Bu. Makasih, Ma. Makasih. Bi, gelasnya pecah nih, Bi. Tolong beresin, Bi. Iya. Maaf ya. Maaf ya. Tolong cepet, Bi. Ini gelasnya pecah. Ya Allahnya, ini gelasnya kok bisa pecah begininya? Aduh, Nyah, ini jangan-jangan firasat gak baiknya. Tadi juga pas Nyonya ke dapur, iris-iris tangan Nyonya juga keiris kan? Aduh, apa sih ngomongnya kamu? Jangan sembarangan, ah. Perasaanku jadi gak enak. Udah sih, mudah-mudahan gak apa-apa. Permisi, Nyah. Cepet. Aku jadi gak enak deh. Maaf ya, Bu ya. Mungkin kualitas gelasnya lagi gak bagus jadi gampang pecah. Kita nonton TV aja ya. Persis di depan saya, ini adalah mobil yang diduga menabrak dengan kecepatan tinggi.
Astagfirullahaladzim. Itu bukannya mobilnya Randy. Serius, Yang? Ya Allah. Sekian terima kasih info dari saya. Berarti? Bagas? Bagas anakku? Ya Allah. Bagas? Pak, Mama nonton TV, Randy lagi kecelakaan, Pak. Apa? Kecelakaan Randy disiarkan secara langsung? Pak, Mama mau ke rumah sakit sekarang, Pak. Oke, sekarang Mama ke rumah sakit, nanti Papa susul ya. Ayo cepetan. Ya, kita ke rumah sakit sekarang, Pak. Ah, gawat. Aku harus cari jalan supaya Randy tidak kena masalah. Kalau kolega-kolega aku tahu, waduh, bisnisku bisa hancur nih. Ya, halo? Apa? Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ibu mau kemana? Saya mesti ke rumah sakit. Ya udah, saya antar ya, Bu. Saya antar ya, Bu. Tantan, Bu, Bang. Tantan ya, Bu. Pasien ini sudah meninggal di tempat kejadian, Bu. Boleh saya buka? Bagaimana keadaan Randy, Ma? Kata dokter, Randy koma, Pa. Mama nggak tahu kapan sadarnya. Randy, ya Allah. Permisi.
bisa bicara dengan keluarga korban? Iya, saya bapaknya Randy. Mari, Pak. Ana, kamu sudah sadar, nak? Ibu, ya sayang. Aku di mana, Bu? Kamu di rumah sakit. Mas Yanto sama anak-anak mana, Bu? Delia belum sadar. Yanto dan Nino. Mereka kenapa? Mereka selamat kan, Bu? Mereka kenapa? Mana anak-anakku dan suamiku? Mana? Kenapa, Bu? Mereka baik-baik aja kan, Bu? Kita harus tabah menerima semua ini, ya. Nggak mungkin, Bu. Aku mau ketemu Mas Yanto sama anak-anakku. Aku mau ketemu anak-anakku. Kamu mau kemana, nak? Anak-anak, kamu mau kemana, sayang? Mau kemana, nak? Anak, kamu mau kemana? Kamu belum